menekuni bisnis keripik pisang, selain proses produksinya yang terbilang cukup mudah, keuntungan yang diraih pun lumayan. Usaha ini yang sedang digeluti sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga atau TPKK Desa Sarumbaya, Kecamatan Banawa Selatan. Usaha itu untuk menambah pendapatan keluarga, terutama ibu rumah tangga. Usaha keripik pisang tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015. Permintaannya pun cukup banyak. Para ibu-ibu PKK itu bisa menghasilkan 100 bungkus setiap minggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus PKK Desa Sarumbaya. Kami terbentuk dari tahun 2015 mengikuti kelompok yang namanya KWT, Kelompok Wanita Tani. Wanita ini akan membentuk kelompok pembuatan keripik. Kemudian di dalam keripik ini, kami akan membuat keripik pisang. Adapun pisang, ada ubi, ada juga talas. Tapi untuk yang sementara kami menggunakan untuk keripik pisang. Dalam bahan bakunya ada minyak, ada balado, garam, ada juga gula untuk pemanis. Kemudian ada tiga bentuk, tiga rasa. Dalam tiga rasa itu ada rasa balado, ada asin, dan ada yang manis. Kemudian kami mendapatkan informasi-informasi dari desa tentang dana desa. Dalam dana desa itu ada juga dalam masuk kelompok bidang pembinaan, yaitu pembinaan pembuatan keripik-keripik. Maka kami mengajukan kepada desa untuk pembuatan keripik. Pun demikian, satu hal menjadi kendala bagi ibu-ibu PKK tersebut adalah permodalan usaha. Hingga saat ini, usaha tersebut belum tersentuh dana desa. Mereka berharap pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran dana desa agar usaha keripik pisang tetap berjalan. Dalam keripik ini, kami ingin membantu ekonomi keluarga, membantu suami cari nafkah, kemudian mengurangi angka-angka pengangguran. Karena kebanyakan ibu-ibu yang hanya menganggur, kemudian melalui keripik-keripik ini, pembuatan keripik, ibu-ibu sudah mulai ada ladang usaha. Pemerintah Desa Sarumbaya melalui Sekretaris Desa sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK tersebut. Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Sarumbaya sudah memberikan bantuan dana untuk membangun usaha tersebut. Kami Pemerintah Desa Sarumbaya menyampaikan bahwa dalam kegiatan untuk ibu-ibu PKK dalam rangka pembuatan keripik ini, di mana kami anggarkan untuk tahun 2018 sesuai dengan aturan yang ada, baik aturan dari kabupaten, aturan ke kecamatan. Harapan pemerintah Desa Sarumbaya dalam kegiatan ini untuk meningkatkan perekonomian ibu-ibu yang ada di desa kami. Saya dari Kecamatan Banawa Selatan, selaku kasih pembangunan dan sebagai tim verifikasi, mempunyai peran untuk mendampingi desa dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan regulasi. Dana desa itu kan punya prioritas untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Dan untuk regulasi di tahun 2018 maupun di 2019, itu bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan ini, kegiatan pelatihan diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di desa, bisa meningkatkan perekonomian keluarga,
dan bisa membuka lapangan kerja untuk di ibu-ibu di desa-desa. Sehingganya kita sebagai tim pembina di kecamatan selalu mendampingi agar di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan ini bisa mencapai output yang diharapkan.